Nah, ini sudah kita berhasil memasukkan stream key. Jadi tidak perlu get stream key karena kadang di OBS tidak tampil. Tau gak sih? Gue dari tadi bingung kenapa belum mulai. Ternyata gue tinggal pencet start stream doang. Asu. Jancu. Oke, kita nyalain kamera. Udah ada muka gue. Anjay. Oke. Let's see. Suara gue aman, aman. Oke. Anjay, oke. Jadi anjay, gokil, oke. Jadi kita sudah live stream di YouTube. Kita buka Minecraft dulu ya, teman-teman. Eh, Nick, lu udah buka server, Nick? Udah, gue udah di Minecraft. Oh, di Minecraft. Kenapa? Soalnya gue masuk di stream. Harusnya masuk karena gue call lu, gue speaker dan muncul di mic harusnya. Oke. Seperti itu. Loading. Lihat sekuat apa laptop gue untuk sambil streaming. Lu dengar suara pesawat terbang gak sih, Nick? Oh, enggak. Ini dengar gak? Enggak, emang ada pesawat terbang. Dengar gak sekarang? Enggak. Hah, sumpah? Enggak, laptop laptop gue bunyinya kencang banget. Enggak, gue gak dengar. Gak dengar kan? Apanya ruang mas suara kipas ya, bener? Itu suara kipas, suara kipas. Oh. Enggak, suara kipas bener. Oke. Minecraft is online. Kita transition, kita buka. Anjay. Multiplayer. Kita lihat. Kayaknya yang masalah bukan laptop gue deh. Kayaknya internet gue deh. Kalau soal ini. Bisa jadi. Karena kemarin lu lihat matahari doang. Iya. Eh, ini enggak. Gue bisa lihat lu. Eh, bisa lihat lu. Bisa lihat rumah. Bisa. Bentar, gue matiin notification deh. Oke. Jadi kita ini bakal ngapain nih? Waduh. Ih, ganteng banget cowok beneran. Apa? Siapa? Noel. Noel. WMN, oh. Literally manusia WMN. Oke. Bentar. Minecraft gue udah gerak, muka gue gerak, desktop gue ngapa gak gerak? Iya, gue kata gue. Gue nggak mau ya. Oh, atau gara-gara pakai studio mode ya? Jangan-jangan. Jadi nggak boleh pakai studio mode. Apa? Jalan. Halo guys. Kenapa suara gue? Kenapa? Dia jauh lagi. Ada lumayan. Tapi kenapa? Ntar layar gue nggak mau. Suara ini lo, Pi. Suara Minecraft lo kegedean. Iya, oke. Suara Minecraft lo kegedean. Suara lo nggak kedengeran. Oke. Gue harus monitor sih. Tapi
Minecraft gua gak mau muncul di ininya, di layarnya. Automatic display 1920, capture cursor juga deh. Coba. Tadi sih lebih ke nge-freeze. Iya, sekarang gelap juga. Nggak mau muncul dia. Apa ya? Guanya doang gerak. Ay. Ada meng. Kecil banget kah? Ya, gak mau muncul Minecraft-nya ya. Apa ya? Coba kita bikin display capture baru deh. Display capture. Plus. Kita bikin display capture baru. Baik, gak apa-apa, saya Michael, Michael Saha. Di live chat. Ada kah? Ada Michael di Mario. Ya, absen aja. Michael di Mario. 12 IPS 1. Absen 14. Anjir. Sumpah gak mau muncul. Ah, benci banget. Kenapa ya? Ya, nek. Kok Minecraft gak mau muncul ya? Kenapa ya? Mungkin dia gak bisa kalau ini kali full screen. Wah, mungkin ya, mungkin. Bener nih, jancok bener. Anjir. Bener, 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 bener. Gak mau full screen deh. Iya, iya. Ini udah bisa. Oke, berarti gitu masalahnya dari tadi. Full screennya. Full screen nggak bisa. Oke. Gue pengen lihat di live Padi. Berubah di sini. Ya, emang makanya jangan nonton juga. Gue nggak bisa nonton. Gue nggak bisa juga kalau sambil nonton. Pusing. Ini kan emang yang live streamer gitu delay ya kalau kan. Delay kok pasti ada delay dikit gitu. Ini delaynya pun udah gue kecilin banget. Maksudnya kayak hampir gak ada delay. Tapi iya, ini delaynya cuma 10 detik kan? Oh bentar, kayaknya ada settingan di ininya deh, di OBS juga ada settingan deh, tapi gue lupa caranya. Ada kayaknya ada caranya deh, ntar deh. View yang gue, view udahlah. Ada caranya, harus ada. Tapi udah, sekarang aman sih, sekarang aman. Kita nggak usah pakai full screen, nggak usah pakai full screen. GPU gue terpakai 30, GPU gue 100%, RTX gue 30% dan aman lah. Oke, okay. Bapak dia lah. Oh, tapi sepertinya WiFi gue agak kurang kuat. Gue mukulnya delay sama zombie. Tapi zombie doang sih. Kalau block enggak nih. Ntar gue turunin ini deh. Resolusi, grafik. Oh iya kan gak ngaruh ya? PA. Yuk tidur. Tidur dulu nih. Kalau grafik ngaruh deh ya. Kalau grafik ngaruh ke game. Oh grafik, iya yang gak ngaruh kayak render doang ya. Grafik gue turunin satu deh. Jadi fancy. Gue gak ruwet. Oke, jadi kita bakal ngapain nih sekarang nih? Kita melakukan suatu hal yang berfaedah yuk. Ya, kita bakalan, gue jujur gue ingin menyelesaikan perladangan ini sih. Tau kalau iya kali, ladangan kali ya. Gue ada satu lagi, itu kentang.
Kentang. Oh, kita udah punya kentang kan ya? Eits, babang creeper. Anjing hampir meledak. Sumpah hampir meledak. Demi apapun. Bang, sini bang. Bang creeper. Hii. Janganlah dekat-dekat. Ini pasti kerjaan gue nambah nih. Beresin tanah. Asu. Akhirnya. Meledak beneran kan? Yah, beresin tanah gue. Alah, gede banget lagi dalam-dalam. Asu. Tanahnya, ledakan. Ledakan. Kalau perasaan kan udah gak terlalu dalam, coba. Aduh. Apa ya? Lu kecilin suara lagu di Minecraft udah? Dari OBS-nya. Desktop device audionya gua kecilin. Kenapa emang? Suara lu belum ada kah? Apa? Suara lu gak ada? Kecil banget. Desktop audionya kecil banget sih. Iya, kalau gua kedengeran. Enggak, Kak. Berarti terlalu keren ya mic gua terlalu nembak ke gua doang dong. Ini padahal gue naro naro HP-nya depan mic. Ntar, Nick, gue pengen mencoba sesuatu nih. Telepon gue lagi. Ntar gue jawab pakai laptop. Pakai WA aja gak apa. Ntar suara lu bakal masuk di desktop device, gabung sama Minecraft. Coba. Berarti sekarang kita mainnya volume mixer. Sound mixer option. Minecraft-nya kita kecilin, kita bikin 10 aja kali. Kita bikin 10. Nah, ini kita jawab. Oke, halo. Udah. Harusnya ini suara lo kencang nih, desktop device-nya gue kencangin deh. Coba lo ngomong nih. Nah halo, iya halo. DB lu sampai min 10 nih, sampai hampir min 6, min 5 nih DB lu ngomong. Terus suara Minecraftnya udah gua kecilin banget. Gak ada, suara gua gak ada. Gak ada kah? Coba ngomong. Ada ininya kok, ada wave nya tapi nama lo agak harus muncul di ujung gitu. Oh bisa gue geser, bisa gue hilangin. Oke. Tapi enggak. Ada, udah hilang. Enggak apa. Ada. Ya, tapi iya ya, ada. Oke. Halo guys ya, guys ya. Jadi today kita akan bermain Minecraft. Iya, kita main dari tadi ya. Aduh. Ya enggak, kita dari tadi mondar-mandir. Lu di mana sekarang? Ya. Nah, gua lagi ngambil tanah ya untuk ngerapihin creeper bekas ledakan. Biasalah kerjaan gua kan beresin tanah. Gua hampir jatuh ke dalam tanah jurang. Di mana nih? Jurang kehidupan, Cok. Di daerah depan rumah. Ada halo, aku di sini. Oh, padahal di chest ada tanah. Banyak kah? Mas banyak itu. Apa aja. Sebanyak kegagalan gue berusaha mendapatkan dia gak? Waduh. Gue tahu lagi arahnya. Duh. Sebanyak dia berhenti. Lebih ke sebanyak lu berhenti aja. Ngomong sih anjing. Asu. Langsung pada intinya anjing.
Cuma intinya lah ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah untuk Minecraft laptop gue kuat. Oke. Okay. Minecraft ya guys ya. Kuat sambil live stream. Ini kita mabar. Ini kita mabar GTA 5 ya guys. Iya, gue baru dapat GTA Nick. Sumpah Nick. Oh iya. Iya. Tapi enggak bisa online. Dia story mode yang offline doang. Sebenarnya bisa sih. Karena online. Enggak. Noel punya yang dari Epic Games. Ini pernah beli yang gratis. Beli yang gratis. Tahun ini. Waktu itu tuh pernah ada gratis gitu loh, terus kayak dia beli. Nah, gitu ceritanya. Oh, gitu. Kayaknya tadi agak kepotong deh ceritanya. Gitu ceritanya. Anggaplah jelas lah ceritanya lah. Michael DeMario 12 IPA 1 absen 14 aja. Bisa-bisanya dia ngomong gitu. Jadi teman-teman kalau yang ingin berdonasi ke Sapi bisa langsung ke kitabisa.com ya. Ya kenapa kita bisa? Kita bisa. Karena Sapi butuhnya donasi hati. Waduh. Aduh. Hari. Yuk kita melakukan faedah dong. Kita Minecraft kita enggak pernah berfaedah. Ngapain ya? Gue udah menemukan cara gimana bisa men-set rumah kita sebagai ini. Oh, gimana tuh? Sebagai tempat Kompas. Kompas. Itu. Ini udah bekerja kah kompasnya kah? Belum kan? Belum. Gue baru mau nyoba sekarang. Mau nyoba. Oke. Okay. Ini next. Udah saja semoga bisa ya. Potato mau di mana nih potato? Kentang. Oh, potato di belakang wortel. Belakang mana? Belakangnya wortel. Belakangnya wortel, berarti belakang sana. Kalau gini ntar melawan ini lele. Gue yang geser. Lo mute nih. Terus, iya. Mati, mic gue lepas tadi. Oke. Lo mau mute diri lo sendiri. Lebih kelepas mic gue, lepas mic gue. Belakang wortel, ini wortel. Yuk, halo, apakah... Oh, jancuk. Halo, oh gue kira gue udah ngomong sama lo dari tadi. Halo. Sumpah. Enggak, tadi tuh lu mute di ini. Enggak, mic gue lepas tadi. Terus WA-nya langsung auto mute gitu. Terus gue udah konekin mic-nya. Gue kira di OBS udah nyala. Gue kira dulu nyala. Ternyata belum. Enggak bisa sih. Gak bisa kah? Kerjaan rutin di Minecraft. Hancurin tanah. Wah. Kita di sini. Iya, biar kompas tuh aman. Kita tuh mau apa namanya? Mau mining sampai tersesat pun aman ya. Nih gua download Valorant nih. Valorant. Yoi. Terus gue main kan. Terus gue coba buat anjir. Susah ya gue main Valorant. Susah banget. Iya, beneran orang tuh gue baru ngeliat orang ya, baru gue mau tembak, orangnya udah nembak gue, udah mati gue. Aduh. Sama kayak ngeliat dia ya gue. Aduh. Keduluan mulu. Ya aduh. Capek banget. Di belakang rumah tanahnya gue hancurin. Tukang gali dah gue.
Bisa kan ya? Hujan mulu, sumpah. Coba cek deh, coba cek. Tak bisa kah? Lah si ini punya film lagi ya? Si siapa namanya? Lee Sang Yong, bukan Lee Sang Yong. Si orang gendut itu, yang orang Korea yang terkenal banget, yang sering jadi preman. Siapa sih namanya ini? Aduh. Oh, Ma Dong Suk. Ma Dong Suk. Tau gak Ma Dong Suk? Yang kesukaan Gaby. Yang gendut, yang ada di Eternals, orang Korea. Oh iya. Ini film baru lagi, ini namanya The Round Up. Gimana sih caranya? Hari itu tanggal merah ya, Nick? Iyalah. Si Tuhan ini ya naik ke surga? Bukan. Bukan, udah. Ini lahir Pancasila ya, Pancasila lahir. Lahir Pancasila. Iya, benar-benar. Udah sejam baterai gue masih aman. Keren juga. 14 begini. Gila, hari ini bioskop mahal banget nih. Gak paham gue. Jadi gue rencana mau tadi gue ngajak Noel menonton kan. Nonton Top Gun. Lo mau nonton gak nih Top Gun nih? Udah sampai. Film Tom Cruise. Kerennya tau gak sih? Ah iya. Dia itu film 100% no CGI nih ceritanya nih. Jadi sumpah. Iya, dan itu pembuatan filmnya mengharuskan aktornya belajar menerbangkan pesawat jet. Dan si Tom Cruise nih dia nggak pengen ada CGI sama sekali. Jadi semua aktor pas rekaman di pesawat jet tuh dia nyalain kamera sendiri, dia matiin sendiri gitu. Dia yang ngeset kamera dan lighting-lightingnya gitu. Levelnya Tom juga ini. Levelnya Tom Cruise anjing. Ini si Noel lagi hype banget, pengen banget nonton. Dia pengen banget nonton. Itu lu mau nonton di mana? Caranya. Nah, itu dia. Tadi Noel ngajakin ke Gancit IMAX, gua kaget kan anjing. Tapi seru sih kalau nonton film ini di IMAX karena bagus banget. Tapi gua ada duit gua anjing. Iya anjing. Alah. Gak terus gua lihat di apa namanya? Di TixID. Mahal banget hari ini, sumpah. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Cuman dia ngajaknya hari apa? Nah, enggak, dia ngajak doang, terus gue bilang, "Hari ini mau enggak?" Dia bilang, "Mahal enggak?" "Iya, mahal anjing, enggak jadi." Besok-besok deh. Mahal banget anjir. Coba lihatin rumah gue berapa nih. Anjir, yang di dekat rumah gue aja nih kayak murah 40.000. Harga-harga weekend sih nih. Lahir Pancasila.
Ya, jadi kita ngapain? Kita ngapa-ngapain, asu. Tunggu, tunggu. Gue masih mencoba satu hal lagi. Kalau nggak bisa ya udah, terus skip dulu. Gue mining deh. Ada. Ya, dia akhirnya menyerah nungguin gue. Gue bosen tuh. Gak masalah ini live streaming gue diem dong. Kayak live streaming Reza Arab aja. Gak bisa loh. Gue lagu-lagu Minecraft sudah keluar. Salah kita gak bisa balik. Iya iya. Anjing gue jatuh. Bukan anjing gue jatuh. Gue yang jatuh. Enggak sih. Tapi jatuh agak dalam aja, kayak jatuh ke perasaan gitu. Aduh, gimana? Ya. Yeah. Nah, kan naiknya susah kan kalau udah jatuh gini. Oh, gue baru inget gue punya tanah. Sejak kapan ada bolongan di sini? Kita emang ada ya? Sebenarnya kalau di in game ada yang bisa bikin kompasnya mengarah ke rumah kita pakai benda yang harus kita dapetin di Nether ini. Gak, kita ke Nethernya udah pasti gak balik kan? Satu. Jadi gue mending tersesat di mining sih daripada tersesat di Nether. Iya, iya. Nah, kalau di mining kita masih bisa pakai torch-torch gitu loh buat arah balik. Masih bisa ngafalin. Udah pakai cara lamanya. Lama tuh. Ya, hafalin aja hafalin. Oke, si hafal nih. Kan terakhir kita juga berhasil hafal nih kita pulang. Ya kan. Itu deket sih kalau kita ya kan deket nih. Nah, kita jauh kan. Abis yang jauh kan kita hafal yang lebih deket daripada yang jauh tuh. Nah, hafal lu aman. So. Weh, ada skeleton, ada creeper, tidur nih. Kerjaan tadi di Minecraft streaming cuma diem, tidur, ngancurin tanah. Diem, tidur, ngancurin tanah. Gua gak fokus dari tadi ya. Tetap. Ayo, ngapain Nick? Ayo Nick, bikin potato Nick. Biar berfaedah Nick. Kita lagi kehabisan kayu gak sih kemarin? Atau udah ada lagi? Iya. Kehabisan kayu kita terakhir. Kehabisan ya. Ini masih ada 40, udah ada 40 kayu ya. 40 oak, oak biasa. Oak mentah. Gua juga ada nih. Ada gua kayu ada 670-an. Mentah atau baru? Mentah-mentah. Mentah atau baru? Udah lu ratain ya, Pi? Udah, dikit. Gak tau sih kalau lu butuhnya segitu atau enggak. Kalau butuh lebih, berarti belum. Belum terlalu rata soalnya. Cobblestone kita ada banyak gak sih? Kabel kok... Bentar... 64 sama 21. Cuma ada 85. Dikit sih. Tapi kalau buat bikin potato doang sih banyak. Cukup lah ya buat bikin ladang doang. Weh, ini reboisasi udah tumbuh ya? Yoi lah. Mantap. Dia tuh kita nggak mainin dia tumbuh gitu. Iya. Yeah. Oke. Nah, saya dia tumbuh. Semakin perasaan nih tumbuh. Iya.
lagi bangsa. Perasaan, perasaan. Capek. Belum enggak ada yang merasakan. Aduh. Ada yang kurasakan. Semua kurasakan. Ya udahlah. Ya udah. Terbaik. Tau gak sih itu yang lagu yang gue bikin di IG? Itu awalnya berasa fals gak? Fals kan? Mana ya? Lagu yang... Oh yang itu ya. Berasa fals kan? Gue gak begitu mendengarkan awalnya berasa aneh ya. Oh. Ya sih, tapi karena gue fokus dengan liriknya, gue berusaha mendengarkan liriknya. Iya karena... sih, gue ada feeling orang gak bakal terlalu ngeh. Karena itu aduh. Tapi gue gatel aja gara-gara udah berkali-kali. Gue berkali-kali denger jadi kayak anjir. Asyik. Oke, terus gue mau ganti kan? Aduh, udah mau ganti hari dulu lah. Kalau sudah, ntar gue hapus aja. Dia nyemang, capek gue ini. Sudah. Itu gue autotune kan? Malah lebih hancur tau gak sih? Capek buat gue. Oh iya. Gara-gara si autotune-nya mencari auto ke autoan gitu loh. Jadi udah auto, diautoin lagi. Terus dia jadi kayak bingung gitu. Autotune-nya mencari ke autoan aja. Terus itu gue, lu pakai apa? Apaan? Autotune. Autotune Pro, karena gue udah ada. Lo lo mau ini gak nih? Apa namanya? Bukan mau ini. Ada, lo pakai Cakewalk ya gue nih? Gue sekarang nyaris pakai Cakewalk. Gue beli Studio One. Malas pakai Studio One. Ada dari buat audio. Dari Bandlab. Iya dia DAW juga. Dan bagus. Bagus. Gue punya Autotune Pro-nya si itu. Si siapa lupa? Si Antares. Namanya Antares aplikasinya. Bisa ke connect di situ. Jadi kayak yaudah. Cakewalk gratis tuh. Gratisnya gratis resmi lagi, bukan gratis pajangan. Oh iya. Apa namanya? Kita jadi WA. Iya, lo downloadnya download Bandlab-nya dulu. Habis download Bandlab baru download si Cakewalk. Berat enggak? Enggak deh. Kayaknya kalau apa namanya semua begituan enggak ada yang terlalu berat deh. Beratnya setelah ada project-projectnya aja dan project-project lain. Beratan ngeliat dia main lain nih. Wah, ini kayak kok gak ada apa-apanya. Sulit ya. Kemarin kan jadinya gue ini ya apa namanya yang sama anak SMP kan ya syuting. Terus ya udah sih seru. Ya udah, apa banget set? Gue bingung apa yang mau diceritain. Tapi ya, oh ini apa namanya? Semenyebalkannya anak SMA lebih menyebalkan anak SMP. Kenapa? Kalau untuk diatur lebih susah diatur. Oh, iya. Tapi jujur kalau ngapain sih bikin apa sih? Bikin video terakhir, video perpisahan mereka. OSIS. Iya. OSIS. Tapi jujur walaupun mereka apa namanya? Lebih susah diatur, tapi lebih rasanya lebih kayak nggak terlalu emosi ya gue, karena lebih tabah kali ya, lebih kayak oh anak SMA. Karena lebih ini cowok apa namanya, lebih memaklumi ya udahlah. Iya, bener anak SMP. Enggak kenapa ada dua creeper nyamperin gue, kenapa ada dua creeper nyamperin gue dari bawah tanah? Kenapa gue nggak melihat lu di bawah tanah? Enggak, gue nggak di bawah tanah. Terus? Gue lagi motong pohon nih. Terus tiba-tiba creeper muncul. Kan lu sudah kan terpendam oleh kenangan yang ujung datang. Waduh. Oh, tiga creeper. Ini namanya tiga ledakan kenangan, Zo. Waduh. Ledak lagi sana, ada. Ledakan kenangan. Duh. Gue punya makanan apa? Ledakan. Gue gak punya. Ini lah, Zo. Creeper. Kita fenomena alam. Mana? Apaan? Apaan fenomena alam? Kenapa ada Kimi no Nawa? Ada blok terbang. Blok terbang kah? Mana? Udah gua hancurin. Ya, lah hancur. gua ada interaktif untuk berlari. Terus pas udah tiga langkah ke depan, udah hancurin. Asik. Udah ya. Meledakan kenangan tuh menghancurkan segala. Waduh.
Sedangkan kenangan. Bahasa apa maksudnya? Sedangkan kenangan. Ini bunyi WA lu ya? Iya WA gue. Maaf. Enggak sih. Bukan WA itu IG. Hanya sekejap saja ku kita berpisah gitu kan. Kembali lagi. Apa ntar juga bisa. Aku pergi. Ntar juga bersatu lagi. Apa kita ngambil ke kreatif aja kali ya bloknya? Ah nggak boleh coba itu cara gue dulu aja nggak boleh gitu. ya gimana nih ya, tapi jujur seru coba survival tuh. Perjuangannya tuh memberikan makna kita membutuhkan jalan pulang. Literally kita bisa taruh diamond. Dulu gue naruh ruangan isinya diamond doang ya. Semua pickaxe itu diamond. Kita langsung taruh alat-alat poison, enchanted. Iya. Pindahin semua. Oke. Oh, koneksi gue merah. Oh, hijau lagi. Oh, ada pingnya gue baru lihat. Pakai install itu. Waduh, ke install ini. Panadol nggak bisa panadol? Nggak. Nggak bisa ya, beda. Betul nih, gue udah menghancurkan pohon tebang liar nih. Gue udah ada 150 kayaknya. Tebang liar apaan sih? Ini tebang liar tuh. Tebang pilih sih sebenarnya yang warna putih nggak gue ambil. Ya itu mah. Bayangin gue liat pohon langsung gue tebang. Harapan, kan? Ini namanya tebang liar, Cot. Menebang harapan. Wah. Harapan enggak usah ditebang, udah dihancurkan. Udah gak ada yang bisa ditebang lagi. Tebang pohon dari pagi sampai malam dan sekarang sudah malam lagi, teman-teman ya. Wede. Gue nyuruh Noel dateng. Tangsel hadir. Anjay. Apa? Gue nyuruh Noel lihat live stream. Oh iya. Terus dia hadir. Oke lah. Gelap. Pulang. Ininya cakep banget langitnya. Seindah matanya. Wah. Kok ada warna merah? Kaget gue. Apa warna merah? Itu sunset di kiri. Di langitnya. Ada gradasi. Ada gradasi gitu. Seperti kamu dan dia kan? Waduh. Berseberangan. Iya. Bagi pagi dan malam. Gak bisa bersatu ya? Iya. Selalu bergantian. Ya. Berfaedah. Udah jadi nih potato. Belum gue tanam potato. Tapi tempatnya udah. Anjay. Yo ai. Kita, gue pengen bikin rumah deh, bikin rumah kali ya. At least ada yang berfaedah dalam kehidupan ini. Tapi gue tuh suka bikin rumah tuh lihat dari orang-orang YouTube, cok. Bikin apa ya? Bikin kandang kuda kali. Kandang kuda.
bagus juga. Tadi itu live streamnya bisa sampai 1080p. Oh, bisa. Dan ya. Yeah. Ada bikin waterfall. Kita mau nggak mau menjelajah? Ayo menjelajah. Emang udah bisa kembali kita kalau menjelajah? Enggak. Ya? Itu masalahnya, cok. Itu kita berdua saja kepada Tuhan. Gila di hati dia. Waduh. Oh iya benar juga. Oh iya benar juga mau jajah hati dia. Katanya nggak bisa kembali. Wah, iya ya kalau udah terlalu jauh. Terangkap dalam hari. 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 Ini orang masih nonton nggak? Wah, kayak kaget. Iya enggak. Ntar, gue lupa bisa gue cut center atau screen center vertikal. Cara ngecut di ini gimana ya? Set color group. Add bukan scene. Efek filter kah? Filter tambah ada color key, chroma key, scaling, scroll sharpen, aspect ratio, luma key, image cut, blend and color key. Wah, enak baru ya guys. Saja saja ku balik lagi. Aku pergi sama-sama takkan kembali. Iya. Perjelas saya kasih kejarlah keinginanmu. Masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Gila, gue lagi tur Jurassic Park. Ini biasanya kalau di Jurassic Park di kanan ada dinosaurus lewat. Kiri ada singa. Udah gabut mending berenang pakai perahu deh. Oh, bukan berenang, itu berlayar. Eh, ada goa dalam air nih. Eh, apaan lompat-lompat? Di mana sih? Gue lagi dalam air. Dalam air lagi di. Oh, ini. Ya Allah, domba tersesat masuk air anjing, enggak bisa bangun. Bisa bangun. Terahan terkudus dia. Iya. Tangsel hadir, enggak buka saweran, Bang. Masih, Bang. Prop aja, Bang. Pencet alt terus kayak mau pindahin objeknya. Pencet alt terus apa lagi, Nu? Bisanya nge-zoom doang, Nu. Gue pengennya nge-crop, Nu. Gimana dong, Nu? Enggak bisa ya? Kan alt. Oh, alt di game. Oke, Nu. Terima kasih. Apaan? Diapain? Bisa di crop. Di alt abis itu sampai diinin. Ini nyentas bar.
taskbarnya terlihat. Nah, ini sekarang Google-nya masuk live streamnya. Ini nggak mau terlihat. Ya, agak jelek aja sih sebenarnya kalau terlihat. Wede, oke, okay. Arigato. Gue lapar lagi. Mantap. Gue harus makan ayam bakar tau gak? Wah, gila. Bakar pakai sambal lagi kol goreng. Oke, okay, Nu, mantap Nu. Terima kasih banyak Nu, El. Gokil. Jai. Makan tadi lu nge-gym pagi. Kagak, gue nge-gym malam deh. Gue lagi suka gym malam. Domba enggak tahu diri. Udah gue bantuin, tanahnya dihancurin. Sini, Mbak. Domba begitu. Mbak, domba. Naik perahu, Mbak. Enggak mau, Mbak. Enggak bisa ya. Eh, Mbak, ngapain ke tengah? Ngapain ke tengah laut, Mbak? Gua. Nih, Mbak, gua tolongin lu, Mbak, biar lu bisa naik kembali ke habitat lu. Lah, gua kata domba-domba yang lain hilang. Mbak, enggak usah menjauh, Mbak. Alah, si domba. Domba tersesat anjing. Duh, gembel banget nih domba, beneran. Gembel kita anjing, enggak apa-apa. Kenapa kita kok kita kayak jadi kayak kurang ini ya, jadi kayak kurang kurang tujuan ya, biasanya kita kan main Minecraft seru ya. Iya, enggak masalahnya. Masalahnya kita belum menemukan cara pulang juga kalau kenapa-napa. Eh, domba. Lama kita enggak bisa pulang. Gua udah bikinin jalan di sana. Nah, lu ngapain kesini? Mbak, alah domba gua. Lu bikin ini aja, Pi. Bikin peternakan itu, Bi. Domba. Lihat YouTube dah, bikin peternakan yang keren. Oh iya. Boleh, boleh coba. Ntar gua kembali dulu ke rumah. Cucu. Kita kembali menjelajah rumah. Kita bisa.com. Wow. Enggak buka saweran dulu, saweran. Alah, ngurusnya malas banget. Enak sih. Nanti dah. Yang nonton aja kagak ada, siapa yang nyawer aja. Itu masalahnya. Gila, udah 47 menit. 47 menit tanpa faedah nih game. Bikin ini kali ya, kita bikin kita buka. Ah, tapi kayaknya kalau dari laptop juga gue takut ini gak kuat deh, dari HP deh. Apa namanya nih, kita nih shelter ya, bukan shelter. Apa sih kandang, bukan kandang, farm. Kita bikin farm yang ganteng. Ah, kalau farm ini nih bukan hewan. Apa dong? Kalau barn itu buat kuda. Barn buat farm. Itu saya peternakan anjing, peternakan. Enggak, masalahnya peternakan terlalu orang Indonesia yang muncul. No, peternakan sapi. Top researchnya. Gila. Peternakan Minecraft simple. Terhalu teman-teman. Teman-teman. Cara membuat kandang kandang gua, woi, kandang sapi. Den 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 den. Kita fokus biar ke gua fokus ya. Oke. Cara membuat kandang sapi. Oh, tidur dulu. Tidur nih. Kita kembali.
teng teng neng. Ini lagu Minecraft banget. Pertama kita gali ke depan 12 blok dan ke samping 13 blok, jadi 13 kali 12. Ya sabar bang, gua tidur dulu bang. Dua belas blok ke depan, 13 ke samping. Sleeping through this night. Gue jawab aja. Masih nonton gue. Sekarang masih kah nonton? Halo Noel. Noel. Emang dia jawab mana? Dia jawab di IG anjing, di IG gue. Oke lah, sekarang saatnya kita bikin tempat domba. Akan kembali mencari Google cara. Lah, alah, ada kehancur. Oh, cara teleport. Teleport kan namanya kah? Cara teleport. Bikin ini mana ya, depan rumah kali sini ya, ya nggak rata, ratain dulu kali ya. Gak enak kalau kayak gini, gak enak. Ratain deh pakai tanah yang ada di rumah. Tidak bisa kembali dengan jalan kan, sambil dengan teleport. Hei. Setan sudah jadi. Kalau gue dengar suara zombie sih, dengar zombie. Oke, di server lagi ya. Ada apa? Ada kegiatan yang buru-buru? Enggak. Kalian mau nganterin mak gue beli makanan kucing? Jam berapa? Itu sih gak buru-buru sama sekali sih. Agak gak tahu nanti. Mak gue bilang, kita belum beli makanan kucing nih. Ada air aja. Oh, iya, si kucing dia. Iya. Si kucing gak ada akhlak emang. Si kucingnya lucu cowok, kucing rumah gue. Lucu banget. Tapi nggak masuk rumah kan? Enggak, di luar doang. Kalau masuk gue angkat. Oh itu dia sampai naik ke tangga gue anjing. Langsung gue angkat. Terus naiknya kayak pelan-pelan gitu, kayak merasa bersalah tapi pengen. Apa nggak boleh masuk tuh? Wah? Biar tidak terbiasa dalam rumah aja. Maksudnya kayak jangan sampai dia kebiasaan dalam rumah. Terus kan kalau dia masuk dalam rumah, level berikutnya adalah mengambil makanan kita. Terus level berikutnya ntar menghancurkan barang-barang gitu, jadi ya. Berikutnya ntar buat teman. Nah itu rame. Oh itu ada temennya juga, nggak tahu temennya atau enggak sih, kayak musuhnya. Cuma masuk rumah juga langsung gue usir. Pergi dah. Yang gue terima dia doang. Tapi si pawang kucing. Waduh. Terus mah gue yang tadinya nggak suka kucing, jadi sekarang nontonnya jadi nontonan kucing. Ya aneh gue rasanya. Kayak ada yang salah. Ya gue masih pengen punya jerapah ya gue.
Beneran ya, gue? Iya deh. Kayak lu bayangin nih lu keluar rumah liat jerapah tuh kayak anjing. Hidup lu tenang banget ya, gue. Anjay, ada jerapah di rumah gue. Kata lu deh anjing. Ganteng anjing. Terus kayak tinggi banget gitu kan lehernya. Wah, gila sih. Ya rumah lu sama jerapah. Tinggi jerapah sih. Jerapah ntar anjing. Tinggi jerapahnya, gue. Dulu pas gue kecil gue ngeliat jerapah tinggi, gue gak tau ya sekarang. Kecil-kecilnya segede-gedenya lu sekarang tetap gedean jerapah aja. Tapi dulu tuh gue kalau ngeliat rumah tuh ada rumah, lu pernah merasakan itu gak sih? Kayak lu masuk ke rumah orang nih, anjir gede banget. Itu dulu. Terus pas sekarang lu ke rumah dia, kayak kok biasa aja rumahnya? Kayak gak segede itu. Oh bener-bener. Dulu gue merasakan rumah-rumah orang yang gede tuh kayak megahnya tuh kayak gede banget. Ternyata gue yang kecil anjing. Rumah rumahnya yang gede. Little creature. Oh, gue cari tutorial ini yang keluar orang-orang India deh. Orang India pakai bahasa Inggris tuh. Gimana? Orang India itu gak tau kenapa kalau di bidang-bidang beginian jago banget ya kok. Emang. Kok nyari banyak editor-editor. Iya. Editor-editor ini orang India ya? India semua. Nyari tutorial edit aja itu kebanyakan lu bakal nemu orang India pasti. Pasti ada. Alah, habis. Sekop gua habis, sekop. Gue bingung deh, ayam tuh kalau di Minecraft ya setelah bertelur gak dieramin telurnya. Didiemin aja. Emang ibu yang jahat. Nah dia broken home, cok, broken oh, home. Oh iya. Tapi kebrokenan home dia gak boleh sampai mengakibatkan ke anaknya dong. Ya, gak mikir panjang nih. Bersama Gojek PUBG Mobile X Gojek Fun Match hari kedua. Bersama. Lu tahu iklan Gojeknya sekarang enggak sih yang pasti ada jalan? Ya kenapa? Iklannya nembus tembok anjing sekarang. Gua enggak lihat lagi. Bang, keren. Terus dia nembus gitu pakai transisi CGI. Zrut. Terus nembus. Bersama Gojek pasti ada jalan. Apa sih anjing? Ditembus. Jadi bersama Gojek kita bisa jadi Harry Potter, cok. Bener, bisa nembus tembok, cok. Konon katanya bisa ini juga, bisa pindah multiverse, cok. Ada kekuatan Amerika Chavez, anjing. Konon. Gojek sekarang multiverse ya? Iya. Gila deh. Gue kagum banget sih. Gak paham lagi. Kagum. Gue liat iklannya tuh kayak kagumnya tuh minta ampun anjing. Kagum anjing, kagum. Itu bikin nembus tembok anjing, pasti ada jalan lah, pasti banget. Pasti ada jalan nembus tembok. Karena emang sama Gojek pasti ada jalan. Iya sih. Tapi gue sebel ya Gopi kalau apa? Lihat Gojek tuh yang kalau dia di jalanan salah, tapi dia nggak mau ngaku salah terus kayak manggil temen-temennya gitu. Iya anjir. Kayak merasa ada masa. Aduh. Kemarin gue juga nyetir. Ada ibu-ibu. Enggak bapak-bapak deh. Bapak-bapak sama ibu-ibu. Nyetirnya oleng nih. Kanan-kiri anjing. Terus gue udah gedek. Terus gue salip kan. Pas gue nyalip dia oleng. Gue nabrak spion nih. Kan asu. Ini seru banget tuh di jalan. Jalanan tuh salah satu tempat paling seru untuk ribut ya. Semua orang yang gitu-gitu. Oke, ladang sudah bersih, saatnya kita membuat 12 kali 3. 12 ke depan, 13 ke samping.
Oke, 12 ke depan kita cangkul. Kita bikin 1 2 tu tua gapat ma 6 jupan pan lu las 12. Tua gapat ma 6 jupan. Kok 11 anjir? Hah, tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ah, baru 11, baru 11. Oke, oke, oke. Tua gak 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Oke, okay. Next to the next. Namanya kandang sapi istimewa nih. Oke, bikin kotak. Apa nggak mau hilang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, keren. Dah lah. Ini ngapain nih? Apa? Yang ngapain? Lagi berusaha itu, yang tadi tuh. Oh, masih. Pound point. Oh, gue bisa mengubah. Oh, di ini kah? Di pengaturan server kah? Pound point. Hai, skeleton. Mari kita berperang. Eh, kok gak ketangkis? Dia aim-nya bagus nih. Ini tetap kesana. Oh, bisa teleport kali ya. Teleport caranya gimana? Teleport. Pakai slash kah? Iya, pakai slash. Slash teleport. Pakai chip. Pakai chip. Wah, sampai banyak zombie. Saatnya berperang ini mah. Gak ada yang katanya, gak ada kata mundur. Kalah. Ngelag lagi, logo mundur. Gak ada kata mundur. Jagonya gua. Mampus, mampus, gua di dalam tanah. Ya. Teleport gua ke dalam tanah. Mati kah? Mati kan. Suffocate in wall. Lu tanah mana nih? Gak tau kan? Mati cok, bukan dalam tanah mana nih. Ya hilang semua dong orangnya. Iya, orang gue hilang semua. Anjir. Mati ke dalam tanah, anjing langsung dikubur hidup-hidup. Oh berarti teleport tuh harus lengkap banget. Teleport to where gitu ya. Word spawn. Oh, bisa nih set word spawn. Oh, let's see. Oh, oh udah bisa pi. Coba lo ambil itu kompas deh. Iya iya. Iya iya iya. Udah. Udah. Nice. Udah kan arahnya ke rumah kan? Iya. Ke tempat tidur. Wede. Mana ya? Oke, aman. Oke, hanya.
Oke lah, oke oke oke. Masa teleport-teleport aja. Masuk tanah anjing. Langsung jadi tanah anjing, kembali ke Tuhan. Asu. Kecewa gua. Ini enggak ada banyak creeper tidur nih. Bisa kita berkelana ya. Iya. Lebih ke 5 menit lagi gak sih? Enggak 5 menit, 5 detik. Tapi gue masih memulihkan barang-barang gue. Lo kehilangan apa aja nih? Banyak kah? Masih tinggal tools-tools gitu. Buat lagi. Lo ada iron gue ya? Apa? Pake iron ya gue? Pake lah. Kayak kita semiskin itu aja. Kalem aja. Aman aja kan? Aman aja. Iron abis tinggal ambil lagi kayaknya. Ambil lagi kan. Nah, PR aja diambilin ntar. Cuma yang ambil aja apa-apa. Ya kali. Bentar. Dari 6 blok ke depan tuh wa ga 4 ma 6. Mau bikin armor enggak sih? Kita kayak butuh armor. Ya, kalau mau menjelajah banget sih, iya sih butuh armor. Enggak, gue pengen nyari shader sih. Shader. Apa? Shader kah? Saddle. Di villager ya? Gue lupa waktu itu dapet saddle. Kita lebih ke dispawner ya kita dapet ya? Kita saddle iya. Tapi sama dari villager enggak sih yang kita abis ngelawan ini? Kita oh iya yang kita ngelawan ini. Dapat dari bandit, Cok. Iya, dapat dari bandit. Berarti kita tinggal ke villager ke bandit yang ramai. Iya, itu masalah. Kita butuh perlengkapan, Bro. Iya, kita kalau melawan bandit harus punya armor. Jadi kita main. Kita mainin dulu deh. Oh, banyak ya iron ya? Boleh buat deh. Kan lumayan sih. At least kita ada ya. Oke. Tuwaga Padma 6. Tu. Cepet banget. Lu lagi bikin ini ya? Lagi nonton ya. Ini abang-abangnya cepet banget. Mentang-mentang kreatif. Putar di chest ya. Oke. Alah terbalik gua. Ini kah? Tu wa ga pat ma nam. Ada curiga. Makanan banyak gak nih? Makanan gue habis. Makanan lumayan, tapi masih mentahan. Tahan. Gak perlu sampai naik. Mining. Thank you.
kencang banget. Masuk tuh live stream. Wow, oh, iya cuy. Langsung jadi langsung malas tuh. Satu dua. Eh samping doang pak. Semua kan? Alah, adalah cuek-cuek. Lagi ya, yang orang curang nih pakainya kreatif. Oke. Kita harus bikin fans. Mau bikin fans, kita bisa bikin sebanyak apa? Itu kali lebih banyak sih. Gua kenceng batu musola gua tuh. Iya. Kita adu nih. Lawanan, Cok. Orang adu Pokemon gitu, adu. Adu mekanik, Cok. Oke. Okay. Bisa. Dia makanan nipis sih sebenarnya. Nipis kah? Sape, sape. Ini gue tahu nih yang lu bikin. Gue pernah lihat. Pernah kah? Gue ke belajar dulu ya. Iya. Belajar dari sana ya. Kucing, meng. Emeng. Ada emeng. Ada emeng. Ih, pasang. Kemana ya, Kay? Apaan? Oh sapi. Ini baik banget sapinya ya. Ini
lu nggak ngomong ke guys apa lu nggak ngomong ke guys ngomong apa enggak lah masa ya enggak guys bingung tadi gue lagi ngapain ya, gue tuh lagi cara buat mati notifikasi deh. Bang main galau. Lockoutin dulu aja. Lewat YouTube gue hal pak. Duh. Siapa itu? Ada Cika dan Cinta tadi ngobrol. Karena viewers tadi satu nih. Tahu siapa? Apa? Nggak tahu siapa, ada yang nonton satu lagi nonton. Cika, halo pak. Halo. Cara mematikan pengaturan. Dulu ada nonton judi pilihan. Judi pilihan tuh bahasa Inggris apa nih? Judi pilihan. Hah? Oh enggak. Tahu di Google tulisannya kamu akan melihat judi pilihan. Apa judi pilihan anjing? Layar setting. Anjir, skeletonnya resign anjing. Resign anjing. Oh, I see nih. Gue lagi nyari gaming mode. Ada gaming mode nih. Optimize your PC for play by turning things off in the background. Layar setting. Ini coba lu WA gue deh, Nick. Coba aja random. Banyak sih lu suaranya ya? Enggak, muncul di... Masih muncul ya, gaming mode-nya gak guna. Muncul di layar utama gue, jadi... Masuk di live stream. Di setting WA-nya, tapi pop-up-nya hilang. Tapi selain itu juga muncul, maksudnya selain WA juga bentar muncul lagi. Maksudnya gue pengen matiin dari laptopnya. Ada mode gaming, tapi mode gaming gak ngematiin. Nah, aku lima lagi kamu. Gue harus lu ya, gue cuma he. Duh. Allah, campfire. Apa campfire? Notification. Get notification from apps and other senders. Your notification on lock screen. Your reminders incoming. Allow notification to play sound. Ini bisa gue matiin sih notifikasi, jadi semua mati. Iya juga. Nanti kalau kayak gini matiin dulu aja. Coba lagi nih. Hey gitu nih. Gue lagi bertarung. Bertarung di chest mana nih? Chest iron kah? Oh chest di sini. Nah, enggak. Muncul di HP ini. Oke. Mantap. Yuk tidur nih. Ada si trader.
Ada trader. Kita kerjain malam-malam deh, nggak apa-apa deh. Si bang, ah. Alah, banyak manusia-manusia. Nggak jadi nih kerja-kerja malam-malam, banyak zombie. Duh, kalau lawan Spider susah banget nih. Tidak, Spider join. Ah, nggak ikut. Nggak mau ah. Tidur aja. Gak bisa loh kalau lawan Spider loh. Kayak berat gitu loh, kayak sulit. Mampus lu, mati semua lu zombie, gua mau lihat. Spider enggak, anjing. Udah, Spider pergi ya, pergi. Gua pengen fokus. Kita mining ya. Makanan udah masak. Kok gue gak bisa bikin chest ya? Chest namanya apa deh? Terusannya gimana deh? Kok gak ada chest di gue? Ini apa sih? Ring? Oh ada lu nih. Bikin chest pake ini, crafting table ya? Gak ada ini, iya crafting table. Gak tadi hilang, gak ada. Itu bikin ini torch. Bentar. Gue taruh barang-barang dulu. Mining nggak perlu pakai perahu lah ya. Oxen. Gue torch jarang bawa banyak nih. Gue biasanya bawanya tuh bawa bahannya. Ini gue bawa oak log, bawa 50. Terus ada tinggal koal deh, tinggal gitu doang. Dirt boleh deh, dirt. We're invited to join the team. Stand firm in force. Tap to join kenal tim. Apalagi yang perlu dibawa? Flint and steel apakah perlu? Perlu sepertinya. Itu makanan, bread. Flint and steel nggak perlu deh. Ada perlu ya? Gak usah deh. Egg gak perlu. Egg crafting table bawa. Cobblestone bawa dikit. Iron ingot. Wih, gini mah namanya siap ini mah. Langsung aja nih. Tar.
bikin Iron Sword, bikin Iron Pick, bikin dua deh Iron Pick deh. Yuk. Eh, makanan. Ini apa sih, Twing? Lupa. Oh, lagi masak sapi. Masak sapi. Kita tunggu sapinya jadi. Nunggu sapinya bisa 3 hari, 4 hari. Apa suara lo kecil nih? Halo? Halo. Kecil kah? Mendem, mendem. Apakah suara gua udah gak mendem? Lebih kencang aja sih karena lu ngomong kencang tadi, barusan. Ya. Udah lah ya. Mega mega, mega mega, bam, mega mega puh, mega mega puh. You've been invited to join team. Ini gua ada tuh. Phone gua. Kenapa? Emang mic phone gua. Dari waktu itu selalu terjadi. Ngapain? Diem. Itu udah jadi tuh. Oh, udah jadi. Cintaimu. Bagus yuk. Yuk. Tulus tanpa. Caranya gimana ya? Bingung deh. Yaudah. Yuk. Lu dimana? Di luar. Let's go. Tutup kah? Tutup dong. Pada bawah tanah. Kita ke bawah tanah. Wah ini. Mau kemana kita ke sana? Boleh. Kita kemana tuh, ke kiri sana ya? Beda. Kemana? Kita dulu ke sana kan, ke sana. Iya, kemarin kita ke sana. Kita belum ke sini. Eh, kaget gua. Eh, apa nih? Oh, dua lawan dua, enggak apa. Enggak ada, ada nyerangnya gua. Nih gua jatuh nih. Gua jatuh ke lubang yang sama kayak waktu kemarin gua jatuh. Mau banget sih. Lah, oh, gua jatuh. Ya lu jatuh ke lubang yang sama lagi anjing. Duh, gua jatuh lagi nih. Ya, apalah, kita sini, guys. Eh, kita enggak bakal tahu nih kalau ini jalan keluarnya, Cuk. Nah. Oh iya, tapi ada kompas. Ya, asul lah.
Gak penting nih, taruh tas di sini, pentingkan di depan aja. Bisin kali ya, jalan keluar. Gak usah, gue pakai torch gitu, gue tahu bahwa artinya adalah jalan keluar. Kita udah beraksi nih. Iya. Udah terang. Apa coba kita gali-gali aja. Ini ada air. Oh, ini yang mentok. Mentok ya? Mentok, mentok. Naik lagi dong. Naik lagi. Laparan gak sih? Iya, kita kayaknya gak boleh terlalu capek nih. Dihancurin sama dia. Asu. Asu. Oh, nutupin gua. Hebat. Tuh, ada tuh. Nah, itu bagaimana nih gua? Kan ada bolongan itu. Oh, lu enggak punya ini. Ya? Gak punya dirt. Ya? Betul, ada. Ya. Nah, kita yang belum kemana tuh? Sana. Sana. Sana belum. Nih ada creeper. Sudah creeper itu. Lagi. Waduh, Nick banyak banget, Nick. Gua harus nih. Gua harus yang kanan, Nick. Kita bikin creepernya meledak aja, Pi. Iya. Yeah. Biar dia mati semua. Gak juga lu bentar lagi kalau begitu. Keren. Wah, sekarang sejuta. Apa tuh anjir? Itu namanya creeper nih. Itu meledak, kaget. Ini keren nih, sini nih. Bentar, ada iron. Apa aja keren? Pati. Iya. Wah, anjir. Ini bukan keren lagi. Eh, ini keren banget, Nick. Sumpah, Nick. Sini, Nick. Bentar. Ini rame banget, Cok. Ini lu sama kayak gue sih tempatnya. Iya, sama anjir. Iya, ini gue disini. Udah. Dia mau meledak kalau gua serang, dia maunya ke lu. Wah, ini mah ganteng banget. Ini kayak nether tau gak sih? Iya. Kita perang mulu. Halo. Mending gitu tau, Nick. Lu biarin dia meledak aja, terus kita pakai perisai. Agak ngabis-ngabisin perisai, tapi perisai murah kan. Cintaimu tulus terapa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah
Waktu yang jawab semua tanya hati. Tanya bapakmu. Waduh. Jadi jangan, jadi jangan, jangan apa namanya? Waktu yang jawab dong. Kan waktu udah enggak berjalan buat bapak. Waduh. Wah. Ya, habis. Koal-koal lumayan. Gue ada gue. Oh, tadi Cika yang jawab ya. Ada siapa aja tadi? Enggak, udah gak ada sekarang. Nol kah? Nol. Nol lah. Eh, ada Cila. Iya, tadi gua itu share. Oh. Tadi Noel, bentar lo hadir lagi, Bang. Apaan sih, Noel? Hadir lagi. Ada Cila kah? Lu di mana nih? Aduh, kenapa? Ada Cila kah? Cila kayaknya enggak ada deh. Karena view-nya sih nol sekarang. Ini enggak ada. Dia ngapain komen? Komen. Waisha Anjay Supayu, halo kak. Gak ada waktunya deh, benci banget gue kalau di komen live tuh. Jadi gak tahu kapan. Kayak gak tahu kapan waktu kita mencintai. Waduh. Kalau waktu kita mencintai dia mah tahu selalu cok. Waktu dia mencintai kita aja. Kita gak mau turun, Pi. Nah itu, apa? Kapan waktu dia mencintai? Nah itu. Udah lah itu mah. Masih gue tahu. Sebar Nick, gue gak bisa naik Nick. Gimana gue turun kalau gue bisa naik? Oh, yuk. Caranya gimana nih? Pakai air, pakai air. Pakai air aja. Gue melihat air. Bentar, bentar. Oh, lu udah lompat. Baru gue ngomong bentar-bentar. Belum, gue lagi ngambil air. Oh, gue lagi bikin torch. Torch gue habis. Eh, ada redstone. Redstone harus pakai diamond ya? Enggak, redstone pakai iron. Iron kan? Gue bikin kompas pakai redstone. Lah iya juga. Dah, yuk. Turun-turun, meledak. Sebat aja. Kalau ke bawah kita apa, Bi? Apa? Shift ya? Shift. Shift ya ke bawah. Shift, shift. Tadi gue langsung lompat ya, gue langsung nyampe bawah. Gue kan lu lompat pun nanya air aman. Ini bad. Batam. Gila ini mah definisi. Definisi mining jenjo ini mah. Wah, wow, gila. Cir. Ini Boston. Ini dunia hedon Minecraft anjing. Cakep, cok. Cakep banget. Gila sih. Terus sampai di cobblestone yang dalam. Iya, cobblestone dalam nih. Dalam lagi ketemuin dah. Ketemu apa namanya? Apa sih namanya batu terakhir? Bedrock. Bedrock. Eh, ada Carlo. Hai Carlo. Oke, udah ada enggak? Bedrock. Ini masih ada deh. Kita enggak pernah ke dalam banget aja. Ada Carlo anjing. Halo. Hai Carlo. Nathan, halo Safi. Banyak tuh, banyak-banyak iron tuh. Mana, di mana? Ada gold tuh, bawah-bawah. Oh iya, ayo. Ayo. Eh, ada yang ikut turun juga, Pi. Warna hijau. Banyak lagi yang ikut turun. Bentar. Gua kalau mau perang harus terang dulu. Harus terang. Lucu banget aja ngeliatnya. Lihatnya lucu banget. Harus terang. Ayo sini lu maju lu. Ah, lawan 3 doang mah. Nek bantu Nek, goblok. Sabar. Eh, gua hampir jatuh, mundur mulu. Wow. Oh, untung enggak dalam. Woi, ada gold. Ada diamond sih. Diamond kah? Oh, itu diamond tuh, anjay. Ada gold lagi. Ini sih definisi dalam sih, Amin. Ini terlalu dalam-dalam. Ini keren sih. Dalam.
Iron lagi tuh. Ih, banyak nih ironnya. Wah, ada yang meledak. Apa tuh? Belakang gua. Siapa kah itu? Siapa lagi bisa meledak? Rasa rindu bisa aja. Rasa rindu bisa meledak ya. Wah, itu emang itu dia. Alah, kan nih hidup ini. Hidup ini adalah melelahkan. Harus melayani. Ada suara skeleton. Iya. Eh, Nek, gua nge-lag. Nek, gua mati, Nek. Mati, Nek. Ya. Ya. Gimana sih? Samping lo. Lihat gua tadi. Iya, gua di samping lo matinya tadi kok. Balik lagi sini kan. Aman. Gua hafal jalan kok. Barang-barang lu gua ambilin enggak? Enggak usah. Mau mati juga gua. Tapi mau mati lu... juga gua. Mati. Lu mati nih, bukan mau mati lagi. Ya, bodoh kita. Langsung lari. Aduh, waktu itu kayak gitu hilang lagi barangnya. Harus cepet. Iya. Enggak, kalau mati tidur harusnya enggak hilang. Ya kah? Iya, tapi masalah kita mati di kalau sana tanpa apa-apa sih. Enggak bakal mati. Udah turun lagi, Bi. Udah? Ini udah di air lagi. Oke, gue sudah melihat barang-barang gue lagi. Tidak hilang. Mana skeletonnya? Oh, skeleton dari sana skeleton. Enggak. Barang gua bercampur barang-barang lu. Apa namanya? Gua baru berhasil ngambilin doang, shield doang. Oh, bisa gua gocek. Kasih pambi. Berlindung. Oh, enggak perlu namanya berlindung. Ah, kabur. Kabur. Barang-barangnya semua lu ambil kan? Belum semua. Masih belum berhasil semua. Kabur. Agak gak muat sih, sejujur. Kayaknya. Gua ambilin barang-barang. Tidak! Iya, udah penuh. Udah, kita pulang dulu. Yang penting barang udah kami ambil semua. Barang udah ambil semua? Udah. Oke. Okay. Udah. Udah. Udah kan? Gua lagi muter-muter menggocek. Wah, ini mah. Oh, lawan gua zombie mah kalem aja anjing. Gak mau naik. Sekatan lagi. Lagi. Gila, kita kayak naik UFO anjing. Enak. Alas ya, boy. Anjir. Seru banget. Samping lu. Udah. Nek. Gue butuh makanan. Ini, makanan di gua semua anjing. Enggak ada gue semua. Pulang dulu gak sih? Kok stick gak ada di gue? Stick gak ada di gue juga. Stick gak ada di gue juga? Lah, gue ada kokot chicken, ada 8. Sama ada bread 22 nih. Chicken kok gak gue sama bread. Naikin dulu gak sih? Nek, iron. Tuh. Kita meneruskan perjalanan. Kalau gue sih iya aja sih. Mau naik dulu lah. Naik dulu. Kan kita sudah restore lagi, sudah. Ini apa ya? Duit itu ya? Sudah kembali. Ada glow insect. Coba kembalikan barang-barang saya. Nih. Oh, gua enggak punya stone. Gua enggak bawa coal gua. Ini diamond, rotten. Rotten enggak tahu punya siapa, enggak ada yang mau juga kan.
bawa tulang. Tulang kayaknya nggak ada yang bawa sih. Lah, ini ada. Gua nggak ngambil raw Cooper. Ini glowing sauce siapa punya? Lu punya? Ya kak. Gak nyadar sih. Ya udahlah. Eh, nenek. Shield lu ternyata. Gua shield gua udah berkurang nih shield lu. Redstone gua enggak ngambil nih, punya lu kan Redstone. Eh, gua ngambil deh, Redstone. Gua mau ngambil ya. Iya, gua yang ngambil, ya. Makanan lu ada apa? Makanan gua ada 8 ayam sama 11 roti. Tuh, 4 ayam. Sama 1 apel. Kan ya guys ya. Deg-degan banget ide begini, gila. Dah ya. Aran di lu semua ya berarti. Aran 29 ya di gua. Yuk, let's go. 29 doang kan? 29 sih gua, cuma 29. Nek lima lompat aja, Nek. Asgard gitu ya. Asgard. Etherts ada dulu semua ya? Etherts di gua semua kah? Lu gak megang sama tuh? Gak megang, gak apa-apa, gua bikin lagi. Gampang. Gua punya banyak banget bahannya. Lu tadi suruhnya lewat sini. Ini air. Kita literally cuma mengandalkan air doang. Ada zombinya kan belum kita bunuh ya? Mana mereka? Hah, Nick ada iron tau gak sih? Tempatnya nyusahin. Ambillah. Ada kah? Manusia manusia. Cari di sini deh. Mungkin tadi dia berhasil untuk mengalahkan kita, tapi tidak saat ini. Dia nggak berhasil lagi. Enggak. Ada acok. Satu habis. Yo Nick. Nyalain dulu, nyalain. Eh, lu serang ke sana, Nick. Ini nyerang gue. Mampus. Ya Allah, ini ikutan ada zombie pakai skop anjing. Zombinya udah membuat tools anjing. Jelek banget zombie pakai skop anjing. Eh zombie naik, malas banget naik deh. Belakang lo, Nick. Yang ini boleh. Dia nge-spawn portal. Mantap. Tadi gue harus pergantian mengganti sword, gara-gara sword gue habis. Kita kagak naik kan ya tadi? Dari sini kan kita? Udah banyak hal. Tadi ada iron kita lewatin demi melawan manusia dajjal.
Tuh gold banyak banget. Kita bahas minyak nih, manusia-manusia di sini. Nih. Nih kemana nih? Di kegelapan yang ada lampunya kan cuma satu. Oh, tadi maju ke depan. Nih, di sini nih. Lu mana nih? Iya, ke depan. Eh, tadi balik ke sana. Makan dulu. Wah, sorry, salah. Gak kuat. Darah gue belum ngisi lagi. Cara mengalahkan zombie paling gampang dari atas. Anjay. Wah, apa ini? Apa ini? In diamond dari tadi. Wah, kita sembah dia. Penyembah diamond. Diamondnya enggak cuma satu lagi. Oke. Oh, ayo Nick, kita ledakan, kita berlindung pakai perisai. Eh Nick, zombie Nick. Nice. Nih lagi. Gua kata ini zombie baik banget. Gua sana dari belakang. Pakai agririan. Nyerangnya delay gitu loh, kayak enggak enak. Terus kayak dia nyerang gue nya delay gitu. Ini ya, salah. Terus serang anjing. Wah gila sih. Kalau di kehidupan asli ketemu lava gini seru banget, cuy. Panas sih, gak gila. Iya sih, kita gak bisa dengan santai gini sih. Gold, iron, ya turun yuk. Ya agak gara jalan ini mah. Ke bawah. Kan ini jalan. Bikin jalan. Soalnya ntar naiknya kita bingung nih kalau tingkatnya 2-2 gitu. Wah ini kalau perangnya bahaya nih, ada lava. Mundur kena lava. Gak punya air kita. Wih, apa nih? Kok koyokan kok? Solokan. Koyokan. Koyokan. Koyok. Koyok royok. Hey. Rame sih. Bentar, gue juga rame. Gak rame sih, gue satu doang. Gue agak terpojok aja tadi. Belakang gue lava tuh alanya. Gak bisa bergerak gue. Wih, ya lu udah hok aik. Ini ngeri, ini mati paling mengerikan nih. Kena lava. Literally hilang barang-barang. Oh ada air, kalau ada lava bisa dapat air tuh. Mana? Tuh ada air di sana. Dekat lava yang depan lu.
Sebelah kan ada ini tuh. Ada paket. Ada ember. Ya juga. Masih perang kah? Obsidian. Obsidian kah? Ini obsidian gampang. Oh iya, tinggal bikin ini doang, air sama lava. Baterai kamera gue 2 jam baru berkurang 1 bar. Kita lihat dia kuat bertahan berapa lama. Obsidian kan? Ngeri dah jatuh-jatuh gitu yeah. Sini. Ada mamang zombie. Weh. Kita belum punya bow. Weh, ya. Iya, ntar bikin. Kita harus nyari itu sih, clean baiknya. Iya benar, clean. Hai, ada lava. Cier. Semua merinding banget gue perang-perang di sini. Gila. Perangnya next level anjing. Ini dia siapa lu mundur sedikit. Gak fokus lava. Mampus masuk lava dia. Rame. Lu di mana, Nick? Oh, sana. Gue belum makan, bersadar. Oh, kita harus menghafalkan pattern musuh ya. Apa tuh? Jadi tiap skeleton udah muncul panah, udah muncul anak panahnya di panahnya, itu masang shield. Oh, oke. Okay. Jadi harus memperhatikan anak panah, memperhatikan panahnya. Gue nunggu timingnya mereka. Itu banyak. Ada lagi anjing, di mana? Banyak share dulu. Oh, di sini. Gua harus laba-labain, gua harus kelihatan ya. Perangnya sama lava anjing. Dipanggil lah. Terbik. Kalau enggak. Hah, gila.
Wow. Ini kok, I mean, it's not bad, isn't it? Let's break it. Ini bahaya banget nih, gila. Wah, shit. Bolongan ini. Iron nggak boleh dilewatkan ya, teman-teman. Aduh. Walau tak dapat dimengerti banyaknya coba. Okay, berarti dia itu kuat untuk 2 jam. Okay, kebetulan jadi baterai kamera gue udah habis. kita harus beli DC coupler sebenarnya kalau mau lama banget, tapi ya itu mahal nanti aja ya. Jadi okay. Udah tinggal satu, udah merah, udah kedap-kedip, dan totalnya itu adalah 2 jam. Jadi dia itu kuat untuk live stream selama 2 jam. Okay. It's a good run, it's a good start juga, tapi ya udah okay. Jadi ya, okay. Itu aja deh ya. Bagus, keren buat videonya. Jadi ya udah, okay. Bye bye. Bye bye. Kita mati nih. Tetap. Oh, kita bikin bye bye and bye bye.